Anyhow, hello guys, welcome back again with me Butangin. Ya, kenapa gue bilang welcome back padahal ini adalah video pertama di tahun 2024 kali ini. Sebenernya gue sudah bikin banyak banget video tentang PBE ini, cuman semuanya gagal, semuanya tusun, semuanya jur 7, berapa kali, 7 kali, entahlah gue, terlalu banyak, tapi kita pilih dulu apa nih. Oke, kita ambil Mantid dulu lah, atau Prismatic Symphony. Prismatic Symphony aja deh, biar lebih gila aja gamenya. Oke, kali ini, di video kali ini, di 2024 kali ini, di tahun 2024, di early season Q1, apapun itu yang bisa kalian bilang. Dan ya, ini menjadi video pertama gue di 2024. Gue ulang berapa paling gak tahu karena gue sudah kesal ya dengan kalah terus di game ini di set 3,5. Dan ini udah keberapa kali gak tahu gue ulang lagi tuh. Sorry banget. Oke, langsung aja kita bahas gue main di PBE. Ya, server untuk ngetes fitur lah yang kedepannya bakal masuk ke original server di TFT. Dan kali ini gue bakal nyobain Revival Set, sebuah game mode yang dimana kita memainkan set lama yang ada di TFT. Kali ini set yang gue mainin adalah 3,5. Sebenarnya set 3 cuma diperbarui untuk bisa mirip-mirip sama set 10, kayak misalnya augment, item, dan yang lainnya. Gimmicknya apa, gue pun gak tahu. Oke, so dari sebelum kita bahas, gue pengen main yang lain dulu. Mungkin Cybernetic kita mainin. Bisa Cybernetic? Gak tahu. Ya coba aja dulu karena gue juga belum hafal. Paling gue cuma tahu Rebel, Chrono, Brawler, ya Cybernetic, Star Guardian, Sorcerer, ya Vanguard, Protector, Celestial, ya baru dikit lah yang gue tahu. Tapi ya gue kadang-kadang lupa apa yang dibutuhkan dari para champion-champion ini. Kayak misalnya dari item, dari apa namanya? Dari threats, dari substrates, dan yang lainnya. Jadi ya udahlah ya, kita coba aja dulu. Ini kan sama-sama Vanguard satunya itu. Star Guardian, Star Guardian 3, Star Guardian 3, kita mesti pet. Ini dulu. Ah, ini saya harus bilang sih. Ah, main apa ya? Main Rebel, main Cybernetic, Cybernetic kali ya? Rebel. Artun Terror. Buat apa Twin Terror main di PBE di saat gue nggak tahu apa aja threats yang bisa dibikin Twin Terror? Harusnya ini kalau dapat di rank ori gue udah ambil terus gue jadiin konten Twin Terror. Tapi kali ini gue bakal ambil apa nih item? Oke sih, karena kita kas Targaryen, Rebel itu butuh berapa sih? Master 3, ada butuh master sih? Gak ada, master. Ini Brawler tadi, Rebel ini Cybernetic, Celestial, Guardian. Main Rebel ya kali ya? Nah, coba aja dulu. Masri apa nih? Kalah. Oh, kenapa ya? Cybernetic ada, Astro, Dragster, Mystic. Habis. Pengen main apa sih? Rebel, Guardian. Ini ambil aja dulu, nggak apa-apa kita tambahin di Vanguard. Emang tapi di Rebel ada Vanguard ya? Rebel, Infernator, Bloodmaster, Demolish, Brawler, Bloodmaster, Blaster, Starship nggak ada. Oke, nggak jadi Vanguard. Tapi adanya apa? Ya salah. Vanguard. Oh, ini Cybernetic bukan Rebel. Demolish, Bloodmaster, Infernator, Starship, Bloodmaster, Blaster. Oh, Brawler. Brawlernya dari ini cuma brawler doang, berarti kita harus jadi brawler juga. Set masternya kita masukin itu, kayak bikin green soal ya. Oke,
Apa lagi ya? Di sini template nggak bisa dipakai sih. Ada Poppy, ini Vanguard Brawler. Oh ada Blitzcrank, mungkin kita ambil taruh. Ini keluarin. Rebel. Demolish. Rebel sih ada demolish ya tadi. Si siapa demolish? Zix. Sebenarnya Zix cuma bilang satu, ya nggak usah dikasih stretch. Ya. Di sini juara satu kita ambil apa? Karena Pandora Box juga kita ambil yang paling tinggi aja, enggak apa-apa. Brawler udah ada protektor Celestial. Di sini ada Rebel lagi, kita ambil. Itu Pandora kan? Kenapa masih Guardian Breaker? Ini dulu, segini ini Rebel segitu. Ini Infiltrator, emang ada Infiltrator di Rebel ya? Rasanya ada si Z. Ya benar si Z. Iya ini kan Z ya? Kenapa gue gak? Ini apa? Protektor, dia ambil protektor. Misteri, ini kalah udah pasti. Cybernetic, Space War, Celestial, Celestial Sniper, Cybernetic. Tidak berguna, nggak ada yang berguna, tetap tidak ada yang berguna. Ini tadi attack carry, armornya beginian. Ntar kita kasih. I have my orders. Z Rebelnya bisa 5 karena kita ada spatula tadi. Spatulanya digunung sama sih? Sama itu ya, saya juga tahu. Apakah Mas Ria akan memasak? Apakah dia akan memasak? Iya, sidranya. Set. Iya. Menang. Mama. Terima kasih Mas Ria. Dia sama tidak akan terlupakan. Tapi nggak tahu saya teman apa. Oke, ada Z lagi. Ada Yasuo. Berarti udah bisa 6 ya di sini ya. Kita tinggal naikin level up. Sekalian cari misteri atau si, tapi Malphite masih bintang 1, minimal bintang 2 lah. Kita kasih Hand of Justice kali ya, tapi kan dia attack carry, jadi kita kasih critical aja. Apaan nih? Keren gitu nih. Apa namanya? Apa? Chibi? Kok Chibi harus? Ya pokoknya Chibi lah, keren dia. Timo tapi versi buff ya. Dang. Level apa aja kali ya? Kayak sayang gitu sih. Gak ngebuff lagi.
Oke, okay, ada vampirism, team building. Sliding hole. Kita jadiin mystery, apa namanya, mystery carry aja. Berapa round lagi kita bisa naikin level 6? Tahan aja kali ya. Udah tahan ya. Ini blaster. Kalah lagi. Oke, okay. Sumpah gue masih belum tahu power spike dari misalnya kita main Rebel, main Chrono, main apa Vanguard, main Cybernetic itu gimana? Dan juga gue belum menemukan website yang bisa kayak tahu sih apa combo apa aja yang bisa dipakai, kayak berapa-berapa, kayak misalnya di set 10 kayak Sentinel Ari atau kayak disco apa, kayak gue masih belum nemu website yang bisa kayak gitu sih. Jadi ya kayak terlalu bodoh nih. Oke, okay, bisa jadi ada blue buff. Enggak tertarik sama blue buff. Set, musuh, Mas Ri. Ser. Tidak, ya, satu lama udah. Oh, musuh Mas Ri, apakah membak? Wow, ya, Mas Ri ini sih the best ya. Bener-bener menjadi Blade Master. Di sini kita nggak tahu sih ambil apa, kayaknya ambil Mas Ri lagi mungkin, atau kita ambil yang lainnya. Harus ditawar lewat. Tapi masternya diambil, jadi kita ambil yang kos 3 aja. Oke, sini bisa dapat Zix, ada Shen, mungkin kita masukin ini dulu biar ada Blade Master plus Chrono. Ini Blitzcrank karena Brawler ya, mungkin nanti Brawler bisa kita ganti. Ada ini, gak asik. Level 7 mungkin nanti kita masukin 6 Rebel aja daripada kita masukin Shen. Nggak tahu deh, gue lupa. Oke, masternya bagus banget dari belakang, sangat-sangat menggila. Set. Ikhlas. Oke, Mafatnya udah bisa kita coba dulu. Terus level 7 terus kita cari Master Yi bintang 3, terus nge-carry game, terus menang. Harusnya sih kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu. Sakit banget. Kestun. Aduh, kestun. Please. Nice. Wih, Mastery. Perfect Mastery. Ih, di base pokoknya Mastery. Ada Master Yi lagi, Leona sebenarnya nggak butuh, kita bisa cari sesuatu kayak gitu. Master Blade nggak Rebel. Ntar kita cari Brawler, Brawler yang bagus. Kok ini bagus nggak? Sebentar.
Masih berisi ini, gak butuh coy. Aduh, nih. Ya, berbeduluan. Ya. Ya, gak deh. Oke, dikasih brawler. Begitu kita tuker ini. Jadi hilang. Oh, itu Chrono ya. Chrono nya ngasih apa sih? Ngasih attack speed. Boleh sih nih. Boleh. Ini cybernetic gak dibutuhkan. Cybernetic. 4. Ini. Kenapa ini dimasukin? Bener. Ini Z Yasuo. Ini jual saya baru kasar kok mau Lucian sniper. Oke, blitz screen. Masih kecil banget ya itu demikian ya, demikian mastery ya. Tes. Anjay. Mastery pengkiri game. Aduh, ini bagus banget ini yang attack speed. Kita lagi dulu. Emang bagus ya lu liat. Entah lah. Tapi aku mau gacha dulu. Shen. Lebih mesra apa sih lebih bagus ya daripada Shen? Irelia, Riven. Oke, Irelia, Riven. Bahar, Rebel. Ini ada Rebel lagi nih, Blaster. Oke, Monster ini menunggu. Boom. Ini lawannya apa? Sniper, Sorcerer? Oh enggak, Sorcerer. Celestial Guardian. Ya, Celestial Guardian ini lawannya. Harusnya menang sih. Mas lihat. Enggak bisa di-stun. Attack speed-nya kenceng. Healing dari skill-nya. Mantap. Oke, menang lagi. Nice. Apakah ini akan menjadi kemenangan pertama di set 3,5 dari seorang belut? Gak tau juga sih, jangan terlalu nuh. Wah, ada ini, ada Riven, ambil deh. Kita keluarin Shen, tapi Shen-nya jadi Chrono ya, lupa. Shen itu Chrono. Jadi mau gak mau, kita ambil. Ya, yaudah ya lah. Ini Z. Saya sudah dimasukin. Yasuo naik, Yuko, Jayce, lain Karma, Kokmo, Marika serangga nggak ada. Nggak ada yang kita butuhkan. Langsung lompat ke belakang. Sah. Ya, lompatnya ternyata nggak jatuh terlalu jauh. Mana masternya? Oh, itu. Gila itu masternya. Menggerogoti. Boom. Rebel itu Aurelian ya? Aduh, nggak dikasih kasih sword-nya. Kasih Z.
di sini. Blitz keren banget. 9, gimana 9 ya? Kayaknya gak usah 9 deh. Kita mentokin di 6 aja. Timo, Israel, Sinizau, Shen, telat. Tapi yaudah lah ya. Master phone gak butuh. Bisa tutup saya ya. Ah, kayaknya kalah nih. Ya kalah. Kestun. Ya, yes, level apa deh? Level 8. Infiltrator. Oke, Celestial Godinet menakutkan. Ya kalah. Ternyata jadi tusun ya guys ya. Aduh, sulit banget ya. Ya Allah. Infiltrator levelnya bisa diganti sih ke kayak infiltrator atau misalnya kita masukin blaster. Ya ntar dulu itulah ya. Mastery lagi. Upgrade aja dulu, abis ini kita langsung mentokin aja level 8. Kita gak usah nabung karena kita harus cari kemenangan lagi. Nggak, jangan lustrik-lustrik lagi. Boom. Apa itu spell farm? Tidak butuh nggak sih karena ada fantrasi. Jadi lebih berani. Oke, nomor rebel. Master 3. Sosor. Oke, dapet cheese. Mantap. Makan tuh Orion Soul. Aduh, pusing-pusing ini gimana bintang tiganya ya. Buset, nambah Blade Master. Pantes gak dapet-dapet Blade Master-nya. Ternyata diambilin orang.
ya kestun terus, ya kestun terus, ya 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 gagalnya, ya 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 mati ya, boom. Ini misteri lagi. Yesuo Blitzcrank Zed Shen. Shen enggak butuh, nanti aja. Ini kalah seharusnya. Ini yang 6 buat master kan? Yuk, kalah. Sudah apa? Sudah ketebak. Ya, top 5. Boleh lah top 5 lah. So-so lah. Gak tuh gitu buruk lah. Aduh. Berapa ya? Ini kali? Mungkin ini setiap 4 kasih kita kesini lah. Tapi pasif ternyata. Ya, 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 ya. Oke, so. Oke, Master Yi. Blitzcrank Zed, Jinx, Yesu, ini apa? Kita ini nggak butuh, ini nggak butuh, kita ambil Z. Let's go. Bisa nggak? Nggak juga. Kayak kalah deh. Apakah akan menang ini? Apakah akan menang? Enggak, kalah. Oke. GG guys. And ya, mungkin segitu aja video kali ini. Gue akan upload ini. Gue udah gak peduli lagi mau menang mau kalah. Karena ya capek udah bikin banyak video tentang PBE set 3.5 ini tapi kalah terus. Jadi ya, ya mungkin kedepannya gue bakal bikin video speedrun gitu ke Emerald. Karena gue stuck Emerald. Jadi gak tahu juga. Atau mungkin kalian masih pengen video ini lagi lebih banyak. Tadi kan gue baru nyobain tuh. Apa? Rebel ya? Rebel. Gue baru nyobain Rebel, dan mungkin kedepannya gue bakal nyobain yang lain kayak Mystic or something. Bahkan kita belum ada nyentuh cost 5 nya. Dan ya mungkin segitu video kali ini, dan semoga kalian suka dengan video kali ini. So ya segitu dari gue Blood Angin. It's just a bad and a bad life. Peace out and see you in the next video. Bye bye.